Bosan dengan gaya jilbab yang itu-itu aja, yuk kreasi dengan jilbab segi empatmu. Pertama-tama, lipat jilbab segi empatmu menjadi jilbab segi tiga, lalu balutkan atau pasangkan ke kepala, kemudian lingkarkan ke belakang kepala atau ke bagian tengkuk leher, dan kaitkan menggunakan peniti di bagian tengahnya. Nah, bagian yang masih terjulur bisa kalian lilitkan ke atas, lalu kita bentuk ala-ala turban. Ini aku lagi otak-atik aja sih. Nih, bagian yang masih terjulur, lalu aku silangkan dan aku lilitkan ke bagian atas. Kemudian aku buat simpul, boleh simpul apapun dan kepang-kepang, kreasiin sendiri. Kemudian selipkan bagian yang tersisa ke ikatan yang ada. Udah deh, jadi turban praktis dan sangat fashionable. Penampilan kalian akan langsung berubah menjadi modis. Kalian juga bisa pasangkan bros kesayangan atau pakai anting-anting sebagai hiasan. Bisa juga memakai kalung untuk aksesoris tambahan. Selamat mencoba. Oh ya, jenis jilbabnya ini aku pakai jilbab Ansania Saudi gitu, agak tebel dan ada motif rawisnya. Nah, kalau yang ini aku bikin cepolan di belakang dengan cara mengepangkan, kemudian aku tempelkan menggunakan peniti. Nah, ini pose-poseku dengan turban ala-ala. Semoga menginspirasi.